Sepatu kebesaran seringkali terjadi jika kita membeli sepatu melalui toko online ya guys. Ya tentu saja hal itu dapat terjadi, dikarenakan kita nggak bisa mencoba sepatu secara langsung sebelum membelinya. Nah, buat kalian yang mendapatkan masalah demikian, gua akan memberikan solusinya. Memakai kaos kaki tebal. Dengan memakai kaos kaki tebal akan menambah setengah sampai satu nomor ukuran kaki kalian ya guys. Pastikan kaos kaki yang dipilih berbahan yang dapat menyerap keringat agar nyaman digunakan. Namun trik ini nggak bisa diterapkan untuk sepatu high heels ya dan flat shoes. Menambahkan insole tambahan. Insole atau sol dalam dapat digunakan untuk mengatasi sepatu kebesaran. Caranya cukup masukkan insole ke dalam sepatu. Jika masih dirasa masih longgar, kalian bisa menambahkan 2 insole sekaligus. Kalian bisa mendapatkan insole di toko online atau di toko sepatu ya, atau kalian bisa juga ambil insole dari sepatu kalian ya yang jarang digunakan. Memakai gel sepatu. Caranya cukup masukkan gel ke dalam sepatu. Untuk mendapatkan gel ini bisa didapat melalui toko online dan untuk bentuknya pun berbagai macam ya, pilih sesuai selera dan kebutuhan. Memakai heel grips. Penggunaan heel grips bisa digunakan untuk segala jenis sepatu, terutama sepatu dengan model tumit tertutup. Memakai potongan busa, tisu, atau koran. Trik ini dilakukan dalam keadaan darurat ya guys. Ya, kalian bisa gunakan potongan busa, tisu, atau koran untuk mengganjal bagian dalam ujung sepatu. Oke, demikian solusi untuk mengatasi sepatu yang kebesaran ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini, mohon klik like dan klik subscribe. Makasih sudah menonton.